Jare sopa aku ga iso, Eleanor ku garo tolo. Terus opo o, makeup ku jan uwane. Yet my friend say hi, api erai murai. Ku do whatever you wanna do. Mungun cipol body shaming jan garai crying. Kendat kendut kura kuru lambemu lambemu. I love my body and you should too. Sisi loro telu, hey all, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Niken Sari 22. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel PSAT Global Dulur Salawase. Laporan selesai. Laksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Laksanakan.
lapor penyerahan panji PSAT raksasa. Saya serahkan laporan selesai. Siap diterima. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4 dimulai.
silakan duduk kembali. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Desa Munggung yang saat ini juga hadir di upacara ini yang saya hormati, kepada ketua panitia dan peserta jajarannya yang saya hormati, kepada segenap undangan yang saya hormati, sedulur-sedulurku kula kabeh yang ikut upacara pada hari ini yang saya hormati, adik-adik siswa yang ikut upacara pada hari ini yang saya banggakan. Yang pertama, tentu kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat hari ini kita melaksanakan pengibaran bendera raksasa dalam rangka menyongsong satu abad berdirinya persaudaraan Setia Hati Terate yang kita cintai ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan pertolongannya besok di hari Yaumul Kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kadang kula sedaya warga SH Terate beserta, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa Munggung adalah merupakan puncak yang terbesar jumlah persaudaraan Setia Hati di desa kita. Oleh karena itu, mumpung niki Bapak Kepala Desa Munggung ada, kula sampaikan, kalau ada yang ingin mengganggu PSHT di Munggung terutama, maka akan berhadapan dengan sedulurku kabeh PSHT se-desa Munggung. Artinya, SH Terate di Desa Munggung ini adalah mencintai kerukunan, mencintai NKRI. Kita semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Dibuktikan hari ini panjenengan semua mampu melaksanakan pengibaran bendera prasasti terbesar persaudaraan Setia Hati Terate. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengambil hikmah dari semua ini. Pesan saya, di perguruan SH Terate ini yang harus kita pertahankan adalah selain kualitas, kuantitas juga perlu kita perjuangkan. Artinya apa? Kita selaku warga SH Terate harus mampu berkolaborasi dengan warga masyarakat setempat, baik dari berbagai unsur kalangan organisasi yang ada di Munggung ini. Untuk yang selanjutnya, orang SH Terate itu sebenarnya mudah. Ada konsep yang perlu saya sampaikan. Orang SH Terate tidak akan mencari musuh, tetapi kalau ada musuh tidak akan pernah lari. Orang SH Terate tidak akan menjual, tetapi kalau ada orang yang menjual kita beli. Ini perlu penjelengan catat. Setidak-tidaknya kalau sudah menjadi warga persaudaraan Setia Hati Terate, janganlah kalian rubah pikiran untuk pindah ke perguruan lain, maka nanti ada sanksi dari organisasi. Yang kedua kalinya, apa yang perlu kita laksanakan setelah kita menjadi warga SH Terate? Yang pertama adalah menjaga nama baik organisasi kita, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate. Untuk yang selanjutnya, seandainya penjenengan, kita-kita semua termasuk saya ini, ora apal jurus, ora apal senam, setidak-tidaknya wis apal bukaan. Nek apal bukaan ora iso, apa kunci sing nomor siji? Ngakonono pas seduluranmu kabeh iki kompako. Aja dadi pengkhianat. Nek kancamu dilarani di pihak yang benar, kita harus bela. Tetapi kalau salah, ya joko belani teman-teman. Itu membuktikan bahwa orang SH Terate itu adalah cerdas dalam melaksanakan apapun. Yang kedua, kita membuktikan bendera raksasa ini tidak bergerak. Membuktikan bahwa orang SH Terate tidak mudah digoyang. Ini bendera tenang.
Angine cilik-cilik ora bakal iso nggoyahne kesehatrate. Tetapi panjenengan sadari, organisasi kesehatrate ibarat pohon sudah rindang, sudah besar. Nek ketiup angin gampang goyah. Tetapi ora bakal ambruk lan panjenengan sedaya ini adalah bersatu. Yaitu apa? Menjaga kerukunan, menjaga pentingnya persaudaraan. Kita selaku organisasi ini sudah tidak ada membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang sukses, mana yang cantik, mana yang jelek. Ketika menjadi warga SHTRATE, kita adalah sama. Nggih? Untuk adik-adikku, jenengan pun sabuk ijo, pun mentek, pun enten isine. Ojo ngantek metu, ojo ngantek pengaruh. Hentikan pacaran dulu bagi yang muda. Nggih, biar selesai dulu. Itu yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya, baik yang saya sengaja, kurang sopannya, kurang pasnya. Mawantu-wantu, nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aminin, hamdan yu'afi limatu wa yukafi umasida. Ya Rabbana lakal hamdu kama janbali lidari wal ikhram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar menuju ridhamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudara warga SHTRATE yang sudah terpanggil mengampuni kita. Terimalah amalnya dan tempatkan di surgamu radhatul jannah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, ketenteraman, kerukunan dalam menjalankan dan meneruskan perjuangan para sesepuh pendiri persaudaraan setia hati Trate. Ya Allah, berilah desa kami yang damai, aman, dan dikaruniai pemimpin-pemimpin yang amanah, adil, dan makmur, dan berakhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Laut, persiapan pelaksanaan pengibaran bendera Panji PSHT, Rayon Muku, Ranting Hulu, Kapang Koroko, Pusat Madiun telah selesai. Laporan selesai. Siap, silakan. Pembina upacara meninggalkan tempat. Barisan dibubarkan.